Umumnya sebuah mobil jenazah atau mobil yang digunakan untuk mengantarkan jasad seseorang menuju tempat peristirahatan terakhir adalah sebuah mobil minivan seperti ambulans yang terkadang bertuliskan mobil jenazah. Namun di beberapa negara ternyata mobil jenazah justru dibuat dengan sangat unik, aneh dan cukup menakjubkan. Dan keunikan-keunikan mobil jenazah ini telah dirangkum oleh On The Spot dalam 7 mobil jenazah terunik di dunia. Mobil jenazah terunik yang pertama dibuka dari motorcycle style hearse. Jenis mobil jenazah ini ternyata termasuk mobil jenazah yang cukup populer dan terkenal karena keunikannya. Di sisi samping mobil jenazah terdapat sebuah sepeda motor yang memang sengaja dipasang untuk membawa peti jenazah atau guci yang terdapat dalam mobil bertutup kaca ini. Bagi beberapa orang, kendaraan ini termasuk kendaraan eksklusif yang akan membawa seseorang yang sudah meninggal ke rumah duka. Mobil jenazah jenis ini juga sering digunakan untuk pemakaman klub sepeda motor. Mobil jenazah terunik selanjutnya adalah 1927 Graham Charles Hearse. Mobil jenazah ini pertama kali dibuat pada tahun 1927 dan uniknya mobil jenazah ini lebih diperuntukkan untuk membawa jenazah anak-anak. Mobil ini dimiliki oleh rumah duka Cole Funeral Home dan Don Cole, sang pemilik, membeli mobil tersebut melalui sebuah lelang seharga $5,000 dari pemilik aslinya Graham bersaudara. Kondisi mobil ini saat dibeli dalam keadaan layak pakai, namun Cole sempat memodifikasi beberapa bagian yang menghabiskan waktu selama 2 tahun. Karena keunikan dari mobil ini, beberapa anak mengira bahwa mobil jenazah ini adalah sebuah mobil yang menjual es krim. Buddhist Style Japanese Hearse adalah mobil jenazah terunik berikutnya. Di Jepang, mobil jenazah terkenal dengan 2 model, yang pertama bergaya asing, yang lebih mengarah ke gaya Amerika. Sedangkan yang kedua bergaya Jepang, di mana area belakang dari mobil tersebut dimodifikasi menyerupai sebuah kuil. Dalam memodifikasi mobil ini memang membutuhkan sebuah keahlian khusus. Atap belakang dari mobil tersebut dipotong, mulai dari jendela belakang, depan, dan bagian interior. Bentuk hiasan kuil yang di belakang mobil umumnya terbuat dari kayu dan biasanya di tempat tersebut ditempatkan peti ataupun guci. Ada 4 perbedaan dalam hiasan ornamen di mobil jenazah ini. Yang pertama bergaya Nagoya. Di gaya ini mobil jenazahnya tidak hanya dihiasi di bagian atasnya saja tetapi di bagian bawahnya juga. Kemudian bergaya Kansai. Dalam gaya ini mobil jenazahnya relatif bergaya sederhana dan tidak dicat. Lalu yang ketiga bergaya Kanazawa. Gaya ini lebih didominasi warna merah dengan ornamen berlapis emas. Dan yang terakhir bergaya Tokyo. Dalam gaya ini lebih banyak menggunakan ornamen berwarna emas. Mobil-mobil jenazah artistik tak jarang digunakan untuk mengantarkan perjalanan terakhir dari seorang raja. Jika sebelumnya ada motorcycle style hearse, yaitu mobil jenazah yang menggunakan sebuah motor, model yang hampir sama juga ditampilkan oleh The First Motorbike Hearse. Dibuat oleh seorang pria yang berasal dari New Zealand, Mike Price, mobil jenazah ini menggunakan sepeda motor yang memakai mesin Harley Davidson 1350cc. Yang unik dari motor mobil ini adalah terdapat sebuah tombol otomatis yang dapat keluar sendiri hingga 90 derajat. Selain itu, ada juga sistem hidrolik yang membantu menstabilkan sepeda motor. The First Motorbike Hearse memiliki panjang 4,8 meter dengan berat hingga 600 kg dan dapat mengangkut beban hingga 440 pound atau sekitar 200 kg. Beralih ke mobil jenazah terunik berikutnya yaitu Coffin Car Funeral Pipes Scary Hearse. Mobil jenazah yang satu ini memang cukup unik karena memiliki bentuk yang menyerupai mobil kereta antik. Selain itu usia dari mobil ini juga terbilang cukup tua karena telah digunakan oleh kaum bangsawan hingga abad ke-17. Yang berbeda dari mobil ini adalah tempat menaruh peti matinya yang berada di bagian atas. Selain itu di bagian luar mobil juga terdapat sejumlah pipa yang menggantung keluar yang menambah daya tarik dari mobil ini. Sekaligus menjadikan mobil jenazah ini terasa berbeda. Berlanjut ke mobil jenazah terunik selanjutnya yaitu Phil Bissett's Holy Smoke. Mobil jenazah unik ini dibuat oleh seorang penggali kubur bernama Phil Bissett. Phil mendapatkan sebuah inspirasi untuk membuat sebuah mobil jenazah yang cukup unik, karena itulah ia pun memodifikasi mobil ini seunik mungkin.
Pertama, ia membeli sebuah peti mati sepanjang 2,1 meter berbahan baja yang ia impor langsung dari Meksiko. Kemudian ia melengkapi mobil ini dengan mesin VW bercc 1300. Selain keunikan mobilnya, ternyata Phil juga memberi nama mobil ini cukup unik, yaitu Holy Smoke. Plat nomor yang ia pasang juga cukup unik, yaitu Dick, yang ia gunakan untuk menghormati profesinya sebagai penggali kubur. Dan mobil jenazah terunik yang terakhir adalah Vintage Funeral Cars of Argentina. Mobil jenazah ini menggunakan mobil Cadillac yang diukir dari kayu putih dan merupakan salah satu mobil pemakaman paling menakjubkan di dunia. Awalnya mobil Cadillac ini adalah mobil biasa yang memiliki 4 pintu, namun setelah tahun 1942 mobil ini diubah dan dimodifikasi oleh Hermida Wainazi menjadi sebuah mobil jenazah. Keunikan yang dapat terlihat dari mobil jenazah yang satu ini adalah ukiran-ukirannya yang rumit dan detail yang membuat mobil ini begitu berbeda dengan mobil-mobil jenazah lainnya. Pemirsa, itulah 7 mobil jenazah terunik di dunia versi On The Spot.